Gusti. Emang asik ya? Asik, asik, asik. Asik, asik. Asik lagunya dari Sujar Band ya, lagu Ayu Ting Ting. Ini betul. Seru juga ternyata. Ya? Oh ternyata pop alternatif gitu ya? Di utak-atik sendiri nih. Di utak-atik sendiri nih. Woi. Emang baru dengan alternatif. Nah, Sujar Band ini kan single barunya judulnya Memilih Dimiliki. Ini kan orang sering ya begini, suka nanya-nanya. Lo lebih seneng dimiliki atau memiliki? Oh iya benar. Gitu ya. Atau lo lebih seneng ditembak atau nembak duluan? Kalengkong. Lebih suka dimiliki apa memiliki? Memiliki dong. Karena cowok. Iya. Karena kalau dimiliki bisa aja tiba-tiba dia pergi kan? Oh, pindah. Iya, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena dia ya. Kalau cewek sih rata-rata lebih suka dimiliki daripada memiliki. Iya. Gitu. Nah, kalau Bang Rian. Nah, ini ceritanya gimana? Memilih dimiliki. Jadi memang di lagu ini sebenarnya sih kisah nyata dari saya juga. Jadi memang ceritanya itu saya kehilangan. Jadi kehilangan seorang anak itu. Jadi anak dari pertama saya. Jadi memang dia lebih memilih dimiliki. Dan lagu ini universal. Jadi banyak sih. Jadi ya semua pun punya masing-masing dari malaikat dari saya masing-masing. Iya. Ya, jadi ya sih memang lagu ini memang menceritakan kalau untuk pribadi saya memang ini kisah nyata dari saya. Gitu. Dan akhirnya bisa memilih dimiliki di sebuah universal. Berarti penulis lagunya abang sendiri ya? Nah, kalau untuk penulis lagu dari Mas Cahyo. Mas Cahyo. Mas Cahyo, berarti diceritain dulu gitu kan? Yo, gua habis diputusin nih. Jadi gini, pada saat Rian itu ngabarin, guys, anak gua meninggal. Saya berpikir gini, saya mau kasih sesuatu apa nih? Rian sebagai bela sungkawa personil kan? Akhirnya nulis lagu kan? Nulis lagu ya udah jadilah memilih dimiliki. Kalau teman-teman RDI denger itu ada liriknya itu malaikat tak bersayap. Ya. Jadi menurut kami itu malaikat tak bersayap itu adalah orang-orang yang kami sayangi apapun itu, entah orang tua, suami istri atau anak. Makanya pesan dari lagu ini adalah menurut kami jagalah orang-orang yang kalian sayangi sebelum mereka pergi bersama. Pergi. Waduh. Merinding. Dalam ini ya. Kira-kira kayak gitu. Iya. Dalam banget ya. Iya. Ini penggarapan lagunya sampai mixing sampai selesai itu berapa lama sih? Kemarin ini. Sampai mastering ya dari mulai rekaman ya. Sekitar ada setengah bulan ya? Setengah bulan. Karena kan kita take nih. Iya. Rubah lagi aransemennya, revisi, ada beberapa revisi. Itu udah sampai setengah bulan udah sama video clip atau? Iya, sudah sama video clip. Itu termasuk cepet segala menurut aku, cepet banget loh itu. Cepet banget. Iya, memang deadline jatuhnya. Lebih deadline. Oh iya, nih tadi kita lupa nanya, ini kalian gabung dengan label? Top Music Indonesia. Bagaimana ceritanya? Apakah kalian yang menawarkan lagu ke label atau label yang manggil? Singkat ceritanya adalah Mas Rosta dan Mas Hendro itu adalah teman. Oh, teman ya. Ya, jadi saya datang nih, Mas, saya ada demo nih. Ada demo. Ya, boleh dengerin nggak? Nah, kita dengerlah review sama-sama nih kan. Oke nih lagunya nih. Ya udah, boleh deh anak-anaknya panggil ke kantor. Ya. Kita store lah, store lagu kan beberapa dari sekitar 30-an lagu ya. Dari store 30 lagu itu menurut Mas Reno dan Mas Ota kurang nih. Sementara deadline kita udah mepet kan, mepet banget nih. Akhirnya ada gacor satu lagu nih inilah. Yaudah nih Mas, kita kasih nih. Ya udah, ini apa Kak? Ininya ceritanya. Jelasin, ceritain nah, itu ya. Yaudah ini aja jadi single pertamanya. Oke. Okay. Yang lagu yang menggugah menurut Kong ini ya. Karena dari kisah nyata. Kisah nyata. Tapi kalau teman-teman mau nonton video klip dari bisa di channel YouTube-nya Top Music Indonesia. Uh-huh. Cari aja Sujar. Memilih dimiliki. Memilih dimiliki. Mantap.
Jakarta. Iya, sekarang kita bisa lihat langsung nih ya, Sujar Band membawakan Memilih Dimiliki.